Hipnotis. Sadar. Kemauan sendiri nih. Kemauan kru. Nanti kalau jadi topeng monyet gimana? Gak apa kan? Sebetulnya hipnoterapi itu konsepnya seperti apa, Pak? Konsepnya memprogram ulang pikiran bawah sadar. Jadi orang kan ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Nah, itu pikiran bawah sadar diprogram. Oke. Nah, sekarang kita punya kasus orang-orang latah, ya kan, Pak? Di mana-mana ada. Dulunya cuma di TV misalnya, tapi sekarang orang-orang yang tidak muncul di TV pun jadi ikut latah, katanya nggak bisa dikendalikan dan sebagainya. Sebetulnya dari sisi hipnoterapi itu seperti apa, Pak? Memandang. Latah itu sebabnya macam-macam ya, tapi fenomena latah adalah pintu gerbang bawah sadar udah loncer, nggak terkontrol. Oh, ya, bawah sadarnya udah nggak terkontrol? Udah nggak terkontrol pintunya ya, pintunya. Okay. Sehingga begitu stimulus tertentu, maka dia akan muncul. Jadi orang latah gampang hipnotis. Seseorang untuk berapa saat ya, kira-kira ibadah. Senang semua yang nonton, senang. Coba tangannya gitu coba. Kunci ya, 1, 2, 3, kunci, 4 sekali. Ya, banyak kan kunci, kita sempat kuatnya. Ya, lebih kuat lagi, makin dicoba, makin relax, makin relax. Akhirnya mata kita terpejam, kita relax di mata tidur. Ya. 5. Iya, sebentar lagi. Anda akan bangun dalam kondisi latah seperti yang Anda inginkan. Ya enggak? Ya. Ini beneran deh, beneran deh. Lah. Aduh. Jangan.